lilin. Lihat kamera. Selamat berjumpa kembali bersama Haris Family Channel. Di hari liburan seperti ini, saat yang tepat untuk healing-healing bersama keluarga tercinta Anda. Destinasi wisata seperti alam, kuliner dan taman bermain biasanya menjadi solusinya. Bagi sobat Haris Family Channel yang suka dengan bunga dan spot-spot kece, mungkin tempat ini menjadi sangat recommended sekali. Tempatnya ada di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Nama tempatnya mungkin sudah tak asing lagi di telinga, yaitu Flora Wisata Santera de la Ponte. Flora Wisata Santera de la Ponte merupakan salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Tempat wisata ini penuh dengan tempat-tempat keren dan bangunan warna-warni untuk bersantai selama liburan Anda bersama keluarga. Tempat wisata di Malang ini terletak di Kecamatan Pujon yang lokasinya dekat dengan Kota Batu, di mana masih banyak lagi destinasi wisata menarik lainnya. Tiket masuk yang terjangkau dan lokasinya yang berada di dataran tinggi menjadikannya sebagai tempat kunjungan yang sangat luar biasa. So tunggu apa lagi, ayo segera meluncur ke Flora Wisata Santera de la Ponte. Karena pengunjung yang sangat ramai, kita tidak mendapatkan tempat parkir di dalam kawasan Flora Wisata Santera de la Ponte, jadi kita cari alternatif lain, yaitu parkir di halaman rumah-rumah warga yang membuka parkiran di sekitar kawasan Flora Wisata Santera de la Ponte. Sekarang kita menuju ke loket masuk Flora Wisata Santera de la Ponte untuk membeli tiket. Terlihat pengunjungnya sangat banyak sekali, hingga untuk beli tiket saja kita harus antri dan berjubel ria. Saking membludaknya pengunjung di Flora Wisata Santera de la Ponte ini, untuk harga tiketnya di weekday sebesar Rp30.000 dan di weekend sebesar Rp35.000. Anaknya usia berapa? Ini 8. 8. Sudah termasuk tidak dewasa, jadi untuk 5 orang 170. Bapaknya juga mendampingi di sana biar tahu hitungannya, senang nggak? Flora Wisata Santera de la Ponte ini dibangun di atas lahan seluas 5 hektar dan telah beroperasi sejak tahun 2019. Wisata ini juga merupakan tempat wisata yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga, dari anak-anak hingga orang dewasa. Di sini para pengunjung bisa menikmati aneka macam bunga berwarna-warni yang menarik dan asyik untuk dipandang. Selain taman bunga, ada juga beberapa bangunan megah bergaya Belanda dan Korea sebagai spot unik dan cantik untuk foto bersama keluarga, agar lebih menyatu dengan backgroundnya. Pihak pengelola Flora Wisata Santera de la Ponte juga menyediakan persewaan kostum ala Korea untuk dipakai para pengunjung pada saat sesi pemotretan. Bagi Anda yang suka dengan satwa khususnya burung, Anda juga bisa berfoto ria bersama burung-burung nan cantik yang sudah jinak ini. Mereka akan sangat familiar sekali dengan Anda saat Anda bergaya di depan kamera.
Berikutnya ada deretan kios-kios berwarna-warni yang hanya menjual makanan cemilan dan minuman ringan. Tempat ini sangat cocok bagi Anda dan buah hati Anda yang sedang haus atau hanya pingin ngemil saja. Suka dengan dinosaurus khususnya raptor? Buah hati Anda juga bisa foto bersama raptor dinosaurus di Santera de la Ponte ini. Gimana pemandangannya? Cantik bukan? Selain taman bunga dan spot selfie nan cantik, Flora Wisata Santera de la Ponte juga menyediakan wahana permainan bagi para bocil seperti wahana permainan Flying Fox, Mini Outbound hingga Istana Balon. Untuk harga tiket tiap wahana permainan kisaran Rp20 hingga Rp25.000. Ayo kita lanjutkan ke lokasi berikutnya. Ada apa lagi ya? Bagi Anda yang suka ngopi bareng teman-teman sambil nongkrong, di Flora Wisata Santera de la Ponte tersedia tempat ngopi yang asyik pokoknya, namanya San Cafe. Selanjutnya ada spot cantik dan unik nih. Selain warna-warni bentuknya juga kurang familiar, tapi seperti tumbuhan kaktus berbentuk raksasa, tapi emang keren sih, buat foto selfie. Untuk fasilitas yang satu ini mirip dengan bubungan atap, tempat ini bisa Anda gunakan sebagai spot foto selfie juga, dengan mengandalkan keindahan landscape yang ada di belakang sana.
Selanjutnya ada jembatan kaca atau biasa disebut dengan Glass Bridge. Jika Anda fobia dengan ketinggian, mungkin lebih baik tidak mencoba spot ini. Dari spot ini kita bisa berfoto selfie atau hanya melihat hijaunya pegunungan yang ada di depan. Pengunjung hanya dibatasi sampai 5 orang saja saat menggunakan spot ini. Pingin merasakan menjadi seorang pilot? Buah hati Anda bisa mencoba wahana yang satu ini. Namanya Flight Santera. Di sini buah hati Anda akan diberikan seragam khas seorang pilot. Siapkan kamera Anda dan jepret momen-momen cantik saat buah hati Anda bergaya bak seorang pilot. Jika Anda merasa kesulitan untuk memotret dengan hasil yang bagus, tenang saja, ada seorang petugas dengan senang hati akan membantu Anda. Selanjutnya kita menuju ke La Ponte Cafe. Di dalam La Ponte Cafe terdapat Santera Food Court atau tempat makan dan minum sambil nyantai. Selain itu, Anda juga bisa melihat para pengunjung lain yang sedang mencoba wahana Rainbow Slide. Bisa juga berfoto selfie dengan background pegunungan nan cantik yang ada di belakang sana. Untuk harga makanan di Santera Food Court ini kisaran harga dari 20 ribuan hingga 40 ribuan, dengan jenis makanan dan minuman yang cukup bervariasi. Di samping itu, selain Anda bisa makan dan minum, di area ini buah hati Anda juga bisa menikmati wahana permainan virtual reality experience. Kita lanjutkan ke lokasi berikutnya, tepat di sebelahnya La Ponte Cafe. Di sini Anda bisa melihat spot cantik bangunan kincir angin yang lumayan megah, meski replika namun serasa di negara Belanda, ditambah lagi dengan bangunan bertuliskan Merci Barn yang cukup besar juga. Selain sebagai tempat yang unik, Merci Barn juga bisa digunakan sebagai tempat pertemuan. Dari atas sini Anda bisa melihat hamparan bangunan yang berwarna-warni di seluruh kawasan flora wisata Santera de la Ponte.
Landscape seperti ini bagus juga digunakan sebagai background dari foto-foto Anda. Jika Anda berani, Anda bisa bergaya bersama hewan melata yang satu ini, warnanya kuning terlihat lucu dan menggemaskan. Selain itu di tempat yang cantik seperti ini, rasanya kurang seru kalau Anda tidak mencoba video booth 360 yang satu ini. Ini ada lagi spot unik, bangunannya unik penuh dengan cat warna-warni. Meskipun begitu tetap saja menjadi spot selfie yang jempolan, selain itu spot ini berfungsi sebagai tempat berteduh bagi para pengunjung di kala sinar matahari mulai panas. Flora Wisata Santera de la Ponte juga menyediakan fasilitas umum seperti musola dan toilet. Sekarang kita berada di lokasi dengan bangunan-bangunan megah penuh warna-warni. Di depan bangunan-bangunan tersebut dipenuhi dengan taman bunga yang sangat indah. Jika Anda ingin muter-muter area flora wisata Santera de la Ponte, namun Anda malas untuk jalan kaki, Anda bisa menggunakan mobil golf ini. Untuk setiap orangnya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 untuk sekali muter. Tadi udah masuk sini. Berarti tadi udah keliling ya? Udah. Penasaran. Pengen naik mita ini. Pengen naik ini katanya terus kita. Iya. Wah. Sampai rumah? Sampai. Minta terus. Iya, dari pasar ngambek. Baterainya kuat ini mas ya? Iya. Tapi harus ada pendinginan mas. Jadi satu hari kalau dipakai terus tidak bisa. Kita ada satu yang sampai dipaksain gitu loh. Rusak? Rusak. Rombongan keluarga sendiri atau rombongan pakai bis? Sendiri. Oh, sendiri. Kalau itu yang belakang itu nggak tahu. Oh, itu beda ya. Iya, layaknya. Bingung. Ini banyak yang rombongan ya, Mas? Iya, kalau
mungkin gini pak, mulai dari jam 9 itu udah ramai, malah biasanya jam 10, jam 11 itu tutup. Banyak kebanyakan parkir di luar, parkiran full. Saya tadi parkir di luar. Iya. Pada sampai sini jam setengah 10 ya? Oh udah full. Mungkin ini loh apa, Imlek ini ya? Iya. Imlek ini loh. Ras. Ini tutupnya jam berapa mas? Kalau di weekend sampai setengah 6 mas. Kalau di hari weekday kita sampai jam 5 aja. Oh iya. Full outdoor semua ya? Iya, rata-rata outdoor. Yang indoor cuma food court sama tempat-tempat meeting. Berarti ini tempat meeting ini? Iya, biasanya buat rapat gitu, acara rombongan-rombongan. Kalau mau karaoke itu bisa. Misi bunda ya. Enak cuacanya mas. Biasanya Imlek itu dari pagi udah hujan. Ini tadi malah panasnya luar biasa. Iya, tetap dingin pun ya. Halo, melaku, aku sih melaku. Oh, cari tunggu pun ya. Iya, sih. Iya, tenang pun tenang, tidak mungkin ditinggal kok sama orang. Kami mau ziarah ke Waliullah yang lain. Oh, gitu. Masih jauh bunda? Jauh. Iya, nanti di dekat itu aja. Mungkin masih nunggu di pintu keluar mungkin bunda. Bayar itu bayar pun. Bayar. Tadi udah masuk rumah hantu. Akhirnya. Bayar ini tak berani tadi, pengantar tak berani. Ikan kan nunggu ini, kan ket mulai jam setengah dua tadi ket nunggu istirahat. Ya sebenarnya sakit satu bunda, yang lainnya berangkat ya kok satu belum berangkat ini. Iya, mungkin. Enggak ada libur gini ya. Giliran bunda. Pokoknya di hari weekday itu pasti ada yang libur. Oh, berarti kalau weekend full ya? Iya, kalau weekend full malah penambahan cash flow. Tapi di sini malah lebih banyak cash flow-nya. Oke. Bundanya apa turun di sini, bunda? Pintu keluarnya mana mas? Itu bunda. Nah itu. Itu loh.
itu putih itu loh. Oke, makasih. Makasih Bunda. Ditunggu ramangan. Mana sebentar. Iya. Tapi saya di jam berapa kumpul gitu biasanya. Iya, tapi gitu nggak mungkin ditinggal kok Bunda. Sopir-sopir nggak mungkin ditinggal kalau anggotanya masih belum lengkap. Iya, awas. Tanggung jawabnya itu. Iya. Mungkin Bundanya panik dulu. Masuk, Pak De. Siap, permisi. Teman-temannya gitu. Iya. Soalnya kan tujuannya mungkin masih banyak ya. Misi Pak. Ya itu kalau mau foto sama burung. Ah oh, udah tadi ya. Kali ini top. Sakit kalau kok lihat ini kan. Iya, kepengen naik ya. Di arah pintu keluar kawasan flora wisata Santera de la Ponte ini, Anda akan disuguhkan bunga-bunga cantik yang mungkin Anda ingin memilikinya. Bunga-bunga di sini dijual untuk para pengunjung flora wisata Santera de la Ponte sebagai oleh-oleh. Terima kasih sudah muter-muter bersama Haris Family selama di Flora Wisata Santera de la Ponte yang ada di daerah Pujon Batu. Tunggu video Haris Family selanjutnya yang pastinya lebih seru, hanya di Haris Family Channel.